الرحمن وبرد الخالد المحمود مؤمنا لله بتعظيم والسجود pada pengajian taklim Jumat subuh ini dengan pembacaan riwayat Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang sudah menjadi kesepakatan dari pengurus daripada taklim Jumat subuh ini. Dalam setiap Jumat diawali dengan pembacaan riwayat Maulid, meskipun tidak sempurna tetap kita mengambil barokah daripada Maulidnya, riwayat Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya termasuk juga di Musala Al-Makmur, ya, semestinya kemarin baca Maulid, ya.
Makanya emang saya bilang yang baca maulid dipikirin juga amplopnya. Baca maulid semuanya karena dari umat buat umat ya. Nggak ada yang nyuruh saya berbicara seperti ini, tapi memang harus diluruskan segala sesuatu itu harus disampaikan. Jangan sampai kita berlaku zalim. Tahu zalim? Memiliki sesuatu tapi tidak kita tidak salurkan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dari umat, uang dari jamaah, untuk jamaah, untuk kebaikan kita. Insyaallah mudah-mudahan makin banyak yang dikeluarkan makin barokah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Hadirin sekalian, setelah kita membahas satu fasal yang berhubungan dengan niat, panjang lebar masalah niat begitu luar biasa, Al-Imam Haddad memberikan arahan, bimbingan dalam kehidupan kita khususnya dalam masalah niat. Begitu luar biasa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita diberikan gambaran dalam hadis Nabi bahwa manusia itu ada berapa macam? 4 macam. 2 yang baik, kemudian 2 yang setelahnya yang tidak baik. Yang berhubungan semuanya dengan niat. Sehingga di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa apa yang kita niatkan, kita mengeluarkan sesuatu misalnya dalam berinfak, sedekah, karena juga contohnya kemarin sedekah ya, Allah kasih orang itu ilmu dan harta, kemudian hartanya dengan ilmunya yang dia miliki tentang fadilah sedekah lalu dia beranjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manfaat yang baik. Apa yang kita keluarkan kemudian kita niatkan sesuatu itu, ya jadilah kita mendapatkan apa yang kita niatkan tadi. Meskipun kadang kenyataannya diterima oleh orang ataupun manfaatnya tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan, tapi tetap kita mendapatkan apa yang sudah kita niatkan. Seperti apa yang terjadi di zaman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ayah, anak dan ayah, anaknya bapak. Yang bercerita ini meriwayatkan hadis ini anaknya, itu dari Ma'ni bin Yazid radhiyallahu anhuma, sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sampai meninggalnya. Kata Ma'ni bin Yazid. Jadi Ma'ni ini anaknya. Yazid berarti bapaknya, ayahnya. Kata Ma'ni, satu hari kata ayahku menitipkan dananiro, uang dinar ya, rupiah kalau bahasa kita, duit dah. Dititipin duit ke satu pengurus masjid untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maknanya nih, ntar kalau ada orang yang butuh kasih. Jadi niatnya nih Yazid, bapaknya nih Ma'ni ya, menitipkan uang ini untuk orang yang membutuhkan, ntar kalau ada yang butuhin kasih. Datanglah anaknya ke masjid. Siapa tadi? Ma'ni ini. Yang nitipin duit siapa? Bapaknya Yazid. Datang anaknya Ma'ni. Ma'ni datang ke pengurus, emang dia gak punya duit. Beneran gak punya duit nih, anaknya. Diminta tuh sama pengurus, dikasih, ketemu bapaknya, ditaruh di depannya. Ini duit yang tadi nih. Bapaknya kaget, nah kok bisa sama inti? Itu maksud saya kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada anak, katanya. Jadi maksud bapaknya, saya berikan ini uang untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, dia termasuk butuh juga. Bapaknya ini pahamnya bukan buat kamu wahai anakku, bahasanya begitu. Wah, debat dah tuh. Dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu apa kata Nabi? Ya Yazid, bapaknya dipanggil. Ya. Dikasih arahan, laka mana waita, bagimu pahala sesuai dengan apa yang kau niatkan. Nah, masalah yang nerima siapa gitu. Kau niat untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dapat pahala udah. Terserah mau entar nyampenya ke tangan siapa. Ya meskipun tadi dalam ceritanya memang anaknya termasuk al-muhtaj, orang yang membutuhkan. Mau itu keluargamu sendiri, dapat pahala juga. Yang penting kau begitu mengeluarkan sesuatu, udah langsung mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kau niatkan. Jadi sehingga pernah kan ada cerita juga dalam hadis itu, ada orang bersedekah pada waktu malam hari, dia nggak tahu disedekah aja itu ke perempuan, nggak taunya perempuan itu adalah seorang pelacur. Tapi dengan sedekah itu akhirnya si pelacur ini Allah kasih hidayah, mungkin dengan rizki yang halal itu tuh diterima, Allah kasih hidayah. Ya, nah ini yang sedekah tadi pagi, yang sedekah itu didengar bahwasanya dia sedekah kepada si pelacur, padahal maksudnya sedekah kepada orang yang kagak berbuat dosa dah. Dia sempat nyesel, ya Allah, kok saya sedekah kepada mereka. Akhirnya malam kedua dia sedekah lagi. Sedekah kepada siapa? Orang kaya. Ya, orang lagi duduk lah, nggak tahu itu orang kaya, nggak tahu. Tapi orang kaya pelit, orang kaya bakhil. Begitu pagi-pagi didengar katanya berita bahwasanya si fulan, dia itu maksudnya semalam sedekah, kok sedekahnya sama orang kaya katanya. Yang akhirnya menjadi hidayah juga itu. Sedekah dari dia menjadi hidayah bagi si kaya yang pelit tadi, akhirnya bisa dermawan, bisa berbuat baik, bisa bersedekah. Itu maknanya dia tetap mendapatkan pahala meskipun jatuh kemana aja itu sedekah, tetap mendapatkan, langsung mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka kata Rasulullah, wahai Yazid, laka mana waita, bagimu pahala apa yang kau sudah niatkan, kontan langsung. Walaka ma akhadta wa ya ma'ni, nah, anaknya dipanggil juga sama Nabi. Wa ya ma'ni walaka ma akhadta, dan kau halal apa yang telah kau ambil gitu. Dia kagak salah juga tuh. Kagak nyerobot, kagak menyimpang, karena memang dia termasuk orang yang membutuhkan. Walaka ma akhadta, kata Nabi, dan kau halal. Wahai ma'ni, apa yang telah kau ambil, kau dapatkan itu halal. Bapaknya dapat pahala yang sudah diniatkan langsung. Anaknya mendapatkan sesuatu dengan yang halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'ala fi yadillah qabla an taqa'a fi yadis sa'il." Ini setiap sedekah yang kita keluarkan dalam keadaan dan kegiatan apa aja, pokoknya sedekah. Kata Nabi apa? Sedekah itu ketika dikeluarkan, keluar dari tangan yang punyanya, maka taqa' fi yadillah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyampe langsung pertama kali di tangannya Allah maknanya. Itu kan agak jauh tuh jaraknya tuh. Kita keluarin langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya kata Nabi dalam hadis tentang dahsyatnya sedekah. Ketika orang mau mengeluarkan harta, langsung diterima sama Allah, subhanallah. Diterima sama Allah, kemudian mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah kita niatkan. Inilah mudah-mudahan pentingnya kita niat-niat baik, kemudian beramal baik, dan juga yang terpenting mengamalkan ilmu kita. Mengamalkan ilmu tentang sedekah, ya kita pakai. Ya, jangan kita ngomong tentang sedekah-sedekah, tapi tidak ada sedekah kita, ya jangan. Fasal yang melanjutkan tentang arahan daripada Al-Imam Haddad di dalam masalah muraqabah. Faslun wa alayka ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala. Wa alayka, dan hendaklah engkau lakukan, ya akhi, wahai saudaraku. Ya, subhanallah, Al-Imam Haddad memanggil kita orang-orang yang mengambil faedah dengan ilmu beliau, tapi beliau enggak panggil kita dengan murid, ya talamidi, bukan.
tapi beliau panggil kita dengan kalimat saudara. Itu kalimat tawadhu dari seorang ulama besar yang menjadi contoh buat kita. Ya akhi, wahai saudaraku, wa alaika ya akhi, hendaklah engkau lakukan. Apa yang kita lakukan? Bi muraqabatillahi ta'ala, hendaklah engkau merasa dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah, maka ada sifat ataupun nama Allah Asma'ul Husna namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib yang mengawasi. Raqib Atid. Raqib Atid, ya. Raqib artinya yang mengawasi. Tapi bukan diawasin doang malaikat, Atidun Katibun, mencatat. Malaikatnya yang di kanan kiri kita. Sifatnya Raqib. Raqib mengawasi. Hendaklah engkau, kita semua merasa bi muraqabatillahi ta'ala, dalam pantauan Allah, dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang harus diterapin, Pak, dalam diri kita. Kalau kita enggak merasa diawasin, hidup kita gimana? Bebas. Ya. Semua hidup begitu juga. Ya, bini merasa diawasi oleh suami, gitu. Suami merasa juga diawasi oleh istri, sehingga enggak jelalatan kemana tahu, begitu. Istri begitu juga, enggak ngompreng kemana aja, kan gitu. Kenapa? Ada lakinya yang ngeliatin, meskipun enggak kelihatan, merasa. Nah, perasaan inilah yang dikatakan al-ihsan. Perasaan ini yang harus kita masukkan dalam diri kita, rasa, perasaan dan rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita, karena Allah menciptakan kita dengan panca indera, anggota tubuh yang lengkap ini, ada tujuannya, itu maksudnya. Jangan sampai tujuannya Allah menciptakan mata untuk kebaikan, lalu kita salah gunakan. Allah ciptakan kita lidah, mulut, komplit di dalamnya ada gigi, untuk kebaikan-kebaikan, berzikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, tapi sebaliknya buat kita manfaatkan kemaksiatan. Nah, itu. Jadi pentingnya ihsan, nanti dalam hadis Nabi, ihsan itu merasa diawasi, ya. Jadi muraqabah, itulah yang menjadi kontrol. Jadi sebenarnya kontrol kita itu dari diri kita sendiri, Pak. Kalau kita udah enggak merasa diawasin sama Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Itu yang dikatakan orang enggak punya malu lagi udah. Enggak ada malu lagi udah. Kenapa udah enggak merasa diawasin? Ya. Fi harakatika. Di mana, dalam hal apa kita merasa diawasi oleh Allah? Sang pencipta kita. Fi harakatika. Dalam gerak-gerik kita, gerakan kita, langkah kita. Keluarnya kaki kita kemana nih? Alhamdulillah, setiap subuh kita bisa ngaji. Ini menjadi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana duit kita langkahnya? Oh, dibawa tuh duit buat tiap kantong ijo lewat. InsyaAllah ya, mudah-mudahan. Jangan takut miskin. Tadi lagi ada orang, biasa orang iseng, Pak. Tuh kantong ijo mulu, sedekah mulu. Habis dah duitnya kuliah subuh katanya. Agak ada. Baik. Yazdad justru bertambah. Tapi kadang permasalahannya pemanfaatannya itu dari panitianya, misalnya panitia kuliah subuhnya, misalnya itu yang tidak tepat. Kadang juga tidak diperhatikan dari orang-orang yang bertugasnya, ya, kuliah subuh Ahad misalnya, kan gitu. Saat Amir jadi apaan misalnya? MC. Oh, MC diperhatiin. Bikin pantun kagak tidur tuh semalam. Jangan dari tahun jebot segitu aja. Ini saya nyambung ke awal tadi itu. Orang udah berinfak itu untuk pengajian. Jangan disimpen-simpen. Ya. Yang baca tahlil harus dinaikin. Ya. Jangan dari tahun jebot segitu aja. Ya.
yang ceramah tambahin, pikirin lagi. Orang disebut bangga-bangga ya, jangan bangga dengan hasil yang banyak. Di Al-Hikmah, di Masjid Al-Hikmah itu, saya bilang itu bukan buat apa-apa, saya bilang itu yang pertama, karena kita kan namanya pengajian ya, bukan arisan, itu buat snack aja bisa hampir 2 juta ya, 2 juta, kemudian tugas-tugas yang lain gak perlu sebutin tuh ya, gak ngomongin tekor, kagak. Kalau kurang, saya bilang ambil dari masjid duitnya. Tapi Alhamdulillah ada saldo terus, itu berkahnya, gak tahu dari mana, tahu-tahu ada saldo aja, padahal keluarannya udah banyak juga itu, subhanallah. Artinya apa? Kalau kita gak takut ngasih orang, maka orang pun gak takut ngasih kita, begitu. Itu maknanya ya. Jadi ini yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang mengumpulkan dana umat ya, masjid begitu juga, musola begitu juga. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai tidak menempatkan sesuatu amanat itu dengan sebaik-baiknya. Nih, fi harakatik, dalam setiap gerak-gerikmu, langkah-langkahmu, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakanatika, dan diammu. Kita diam juga, diamnya ngapain? Ya, diamnya ngapain kita? Diamnya menghayal. Nah, jangan. Diam kita tafakur, ya Allah, dosa kita banyak banget. Nah, semuanya diawasin, gerak gerik kita diawasin sama Allah. Diam kita dilihat. Allah Maha melihat, Pak. Ya. Sebab apa nanti? Kita enggak merasakan, kita enggak menerapkan rasa diawasi sama Allah, Allah pun melihat kita. Itu yang malunya kita. Makanya jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan kita tidak melakukan kebaikan. Jangan. Kalau bisa justru nanti Allah lihat kita lagi melakukan kebaikan. Itu namanya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahadatika wa dharafatika, itu. Dan dalam setiap kedipan-kedipan pandangan matamu, wa khataratik, apalagi yang kita harus merasa diawasi oleh Allah, bukan luar doang, dalam. Nah, makanya penting menjaga hati, penting harus terus memperbaiki diri, diantaranya dengan membuang penyakit-penyakit hati kita, khotorat ya. Apa tuh khotorat? Adalah semua perbuatan-perbuatan hati kita. Hati kita harus kita jaga. Wa iradatika, dan keinginan-keinginanmu. Keinginan kita, keinginan apa nih? Kalau bisa keinginan yang di situ ada kebaikan. Keinginan kita yang di situ ada nolong orang. Keinginan kita yang di situ ada membantu orang, tetangga, keluarga, anak, istri, saudara, saudara muslimin secara umum. Pokoknya kalau bisa iradah kita, keinginan-keinginan kita pengennya berbuat baik. Itu nyambung ke sebelumnya tentang niat. Pengennya kita berbuat baik terus. Wasairi halatika, dan segala macam perbuatan-perbuatan kita semuanya. Wastashir qurbahu minka, nah itu dia. Maka merasalah engkau, tuh, kata Imam Haddad, berusaha, bukan merasa doang, justru katanya wastashir, berusaha merasa qurbahu minka, dekatnya Allah denganmu. Subhanallah ya. Ya kagak maksimal gitu ya, Pak. Enggak bisa penuh banget, tapi minimal dikit-dikit kita rubah dalam hati kita bahwa kita senantiasa dalam pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Efek baiknya, manfaatnya adalah kebaikan yang akan kita lakukan karena kita merasa diawasi oleh Allah semua dari anggota tubuh kita khususnya. Karena ini yang nempel, yang Allah ciptakan ya. Dari sini modal kita. Kita berbuat baik dari anggota tubuh kita. Justru sebaliknya juga, na'udzubillah, kita berbuat maksiat, berbuat jahat dari anggota tubuh kita. Maka lakukanlah yang terbaik-terbaik karena Allah senantiasa mengawasi kita. Wa'lam annahu nadhirun ilaika. Tuh katanya. Setelah kita dianjurkan berusaha merasakan diri kita diawasi oleh Allah, terus apa katanya? Wa'lam, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu nadhirun ilaika, senantiasa memandangmu, melihatmu. Wa muttali'un alaika, memandangmu, melihatmu, mengawasimu. La yakhfa alaihi minka khafiyah,
tidak ada sedikit pun, satu pun, sekecil apapun yang samar bagi Allah. Apa samar? Nggak kelihatan, nggak ada sekecil zarrah. Sekecil apa itu katanya? Debu, lebih kecil dari debu. Debu masih bisa dilihat. Atomnya yang cuma bisa dilihat oleh apa itu namanya? Bioskop, bukan? Ya. Mikroskop, ya itu. Atau alat yang bisa melihat benda yang paling kecil. Dari mana buktinya ini? Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Wa ma ya'zubu, tidak ada yang luput. Apa maknanya? Tidak ada yang samar. Berarti jelas. Enggak ada yang samar, enggak ada yang luput dari pandangan Tuhanmu. Min mithqali dzarratin, dari sekecil apapun itu bentuknya. Mithqal, meskipun cuma seberat zarrah, apa zarrah? Sekecil atom. Enggak ada yang luput dari Allah pandangan semuanya, ya Allah. Fil ardi wala fis sama, baik yang di bumi ataupun yang di langit. Nah, ini mudah-mudahan bab muraqabah menambah kita untuk senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depan sehari, dua hari, tiga hari, setahun enggak terasa ada kebaikan yang kita lakukan bertambah, ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ilmu yang kita dapat kita amalin, kita amalkan. Karena buat apa kita mengaji tapi tidak mengamalkan? Karena tujuan orang menuntut ilmu lil amal, untuk mengamalkannya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, ilmu kita manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.